Nama saya Dirya Mas Jawab. Nama saya Ramina Maisani. Perkenalkan, nama saya Agil Melaniadi. Masuk belum? Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Shah Amindera. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menempuh hidup baru untuk mata tercinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang antena kupu-kupu atau yang kurang dikenal dengan nama antena bosu. Selamat menyaksikan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Ini adalah bentuk fisik dari antena bosu. Ini kabel penghubung antara koaksial dan antena. Jarak dari sini sampai sini 2 cm. Sini sampai sini antara 15 cm. Dan sini sampai sini antara 10 cm kurang lebih gitu ya. Dan ini namanya kayu untuk menaruh apa elemen ini. Ini namanya kerucut. Dan fungsi kayu dari sini untuk menghubungkan antara penampang dan kerucut untuk penerima sinyal. Saya akan menjelaskan tentang antena umum akan dibacakan oleh orang ini. Antena umum adalah alat komunikasi jarak jauh yang berfungsi untuk mengirim atau menerima sinyal. Negeranya kalau antena sinyal potri. Kupu-kupu atau yang disebut dengan antena bloki adalah antena yang memiliki 2 kerucut sebagai tempat menangkap sinyal. Antena ini memiliki pola radiasi omnidireksional. Antena ini digunakan untuk menerima sinyal TV yang berada pada range UHF atau range. Antena Bauti memiliki pola radiasi omnidireksional, yaitu menyebarkan sinyal ke segala arah. Ini adalah contoh gambar pola radiasi antena Bauti. Bahan seperti seng, paku, kayu, dan gunting. Langkah pertama untuk membuat antena bauti, potong seng berbentuk kupu-kupu atau kerucut. Yang kedua, potong kayu atau paralon untuk dijadikan tiang, yang tingginya bisa diukur sendiri. Yang ketiga, paku kerucut atau sayap kupu-kupu tadi ke kayu atau paralon yang telah dipotong dan disiapkan tadi. Selanjutnya, siapkan booster kabel antena yang diselipkan di pinggir-pinggir sayap kupu-kupu tersebut. Setelah selesai, uji coba antena. We pass the end, so we chase forever.